Yep. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Kata Sumber edisi 8 Disember 2022. Anda bersama saya Haila Rashid menemani anda untuk mendiskusikan isu semasa seperti tagline kami, bincang apa saja asal untuk rakyat. Alhamdulillah, Kerajaan Perpaduan sudah pun mendapatkan 28 anggota Jemaah Menteri pada Jumaat lalu. Pihak editorial semua kini mengucapkan tahniah dan syabas atas pelantikan menteri-menteri baru ini. Semoga terus maju jaya memimpin kementerian masing-masing. Kita doakan bersama-sama. Tapi kepada anda di rumah, teruskan sokongan anda kepada portal Sumber Kini dengan like, share, subscribe laman sosial kami untuk mendapatkan berita-berita terkini. Malam ini untuk topik perbincangan kita, saya ingin menyentuh tentang kerjasama politik yang hingga terbentuknya kerajaan hari ini atas menjunjung titah yang di-Pertuan Agong selepas situasi tiada parti politik yang mempunyai majoriti untuk mengepalai kerajaan. Ironinya jauh. Sebelum PRU15 lalu, politik negara turut hangat dengan kemungkinan akan terbentuk istilah yang dipanggil sebagai jajaran baru politik, iaitu situasi yang hampir mustahil di mana menyaksikan gabungan tiga parti politik utama iaitu PKR, UMNO dan DAP. Jajaran baru ini bertiup kencang atas faktor penolakan terhadap Kerajaan Perikatan Nasional PN yang dikaitkan dengan langkah Sheraton dan juga permusuhan peribadi pemimpin UMNO dan Bersatu. Kini realitinya konsep jajaran baru itu sudah terlaksana tapi dengan nama yang lain yang melibatkan bukan sahaja PKR, UMNO, DAP malah merangkul parti-parti yang berada di Borneo. Bersandarkan kepada titah yang di-Pertuan Agong yang mahukan kerajaan perpaduan, tetapi saya yakin ini sebenarnya mengikut tafsiran. Orang politik ia adalah
jelmaan jajaran baru yang sebelum ini hangat diperkatakan. Dan naratif perbincangan kata sumber pada malam ini sama ada digelar politik perpaduan atau jajaran baru, konsepnya jelas iaitu menolak sentimen perkauman dan keagamaan. Persoalannya, mampukah dengan kepelbagaian ideologi dalam parti politik yang membentuk kerajaan hari ini mampu menepis sentimen perkauman ini? Dengan itu, saya perkenalkan tetamu jemputan saya, iaitu yang pertamanya pengarah mobilisasi amanah dan ahli Parlimen Hulu Langat iaitu Muhammad Sani Hamzan. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, YB sihat? Salam sejahtera YB. Alhamdulillah. Okey YB, tahniah sebab YB terpilih untuk menjadi ahli Parlimen dan menang dekat kawasan Hulu Langat hari tu. Terima kasih. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Okey, dan seterusnya merupakan seorang penganalisis politik iaitu Abdul Mukit Muhammad. Apa khabar saudara? Sihat alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi menjadi panel kami pada malam ini. Okey. Alright. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan diskusi kita pada malam ini. Jadi soalan yang pertama, momokkan tentang gagasan jajaran baru dikatakan terbentuk pada Ogos 2020. Kini secara politiknya sudah berlaku. Mungkin namanya berbeza. Tapi gabungan yang hampir mustahil iaitu PKR, DAP dan UMNO adalah kerajaan yang menyerajui Malaysia hari ini. Mereka yang di belakang idea ini mungkin sudah merancangnya dari awal sekurang-kurangnya selepas Pakatan Harapan tumbang pada Mac 2020. Jadi, apakah pendapat YB sendiri? Adakah ini sebuah suratan atau kebetulan? Silakan YB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terlebih dahulu, saya panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT. Ucapkan juta terima kasih kepada sumber kini di atas kesudian untuk mengundang saya bersama-sama untuk memberikan pandangan dan juga idea tentang soal berkaitan dengan kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan ini adalah merupakan kerajaan yang dititahkan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kerajaan yang ada pada hari ini, dia bukan kerajaan Pakatan Harapan. Pakatan Harapan ni dia ada tiga ataupun empat ataupun lima parti besar yang ada dalam tu. Dia ada PKR, DAP, Amanah, kemudian dia ada UPKO dan juga MUDA bersama-sama dengan kita dalam Pakatan Harapan. Semua orang mengetahui bila Perdana Menteri pergi menghadap Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong menyembah untuk pembubaran Parlimen. Jadi Parlimen dibubarkan. Jadi bila Parlimen sudah dibubarkan, SPR telah menyatakan maksudnya tarikh penamaan calon, hari pembuangan undi dan sebagainya. Bila hari pembuangan undi, selepas kita berkempen, rakyat telah memainkan peranan mereka. Sebab rakyatlah yang menjadi raja dalam negara kita untuk menentukan kepimpinan yang mereka nak pilih. Siapa yang mereka hajati untuk mereka angkat menjadi kepimpinan negara. Selepas keputusan dikeluarkan, tak ada satu parti pun yang dapat membentuk kerajaan secara solo ataupun secara kekuatan parti itu sendiri. Contohnya Pakatan Harapan, contohnya Perikatan Nasional, contohnya Barisan Nasional, contohnya tak mampu untuk membentuk kerajaan. Jadi perlu ada gabungan. Jadi kita lihat bagaimana peranan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga Majlis Raja-Raja Melayu. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga Majlis Raja-Raja Melayu sangat teliti. Sangat teliti dalam persoalan untuk melantik kepimpinan baru negara. Sebab itu pertemuan demi pertemuan, perjumpaan demi perjumpaan dengan kepimpinan parti politik sehingga mencetuskan soal berkaitan dengan kerajaan perpaduan ini. Ini adalah cetusan idea, saranan daripada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga Majlis Raja-Raja Melayu mahu melihat sebuah kerajaan yang kukuh, sebuah kerajaan yang stabil, sebuah kerajaan yang mampu untuk mengurus, menjaga hal ehwal berkaitan dengan masalah kehidupan rakyat dalam negara kita ini. Jadi
saya nak sebutkan di sini bahawa kerajaan ini adalah merupakan kerajaan perpaduan saranan ataupun titah daripada Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Sehinggalah kita lihat sekarang ini terbentuknya Kabinet Kerajaan Perpaduan. Di dalamnya ada PKR, di dalamnya ada DAP, di dalamnya ada Amanah, di dalamnya ada UMNO, di dalamnya ada JPS, di dalamnya ada GRS dan ada beberapa parti lagi yang membentuk kabinet yang ada pada hari ini. Sebab itu, sebagai rakyat, kita kena aku. Kita kena patuh. Sebab kalau kita melihat kepada lima prinsip rukun negara yang terdapat dalam negara kita ini. Yang pertamanya, kepercayaan kepada Tuhan. Yang keduanya, kesetiaan kepada raja dan negara. Raja dah buat keputusan. Majlis Raja-Raja Melayu dah buat keputusan. Sebagai rakyat, kita kena akur, kita kena menerima keputusan yang telah dibuat oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong setelah memanggil satu mesyuarat khas Majlis Raja-Raja Melayu pada masa itu yang telah bersetuju untuk melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia. Dan hingga ada hari ini, kita dengar adalah suara-suara daripada pimpinan-pimpinan parti-parti politik yang tak bersetuju dengan saranan, dengan nasihat, dengan apa yang telah dititahkan oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Pada saya, cukuplah tempoh untuk kita berpolitik. Sekarang ini masa untuk kita bina negara. Sebab sekarang ini rakyat hidup susah. Harga barang naik, rakyat tak ada kerja. Pelabur pun lari meninggalkan negara kita ni kan. Mata wang kita barulah nak pulih balik kan. Ha, jadi inilah di antara benda yang saya kira-kira lah. Kita daripada blok kerajaan ke ataupun daripada blok pembangkang ke, kita ada peranan kita masing-masing untuk kita bersama-sama membentuk sebuah negara, sebuah kerajaan yang mampu untuk menguruskan hal ehwal berkaitan dengan masalah dan juga kebajikan masyarakat dan rakyat dalam negara kita ni. Jawapan tadi. Jadi seterusnya, saya pergi ke soalan yang kedua. Jajaran baru sedia ada terdiri daripada pembentukan kerajaan perpaduan yang kita sedia maklum di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sesi mereka, soal mereka boleh serasi sejauh mana agaknya proses perhubungan ini boleh memberikan keyakinan kepada rakyat untuk jangka masa panjang. Silakan saudara. Saya mudah saja. Sebab kita kena meletakkan bahawa ini adalah merupakan titah. Ini adalah merupakan saranan. Ini adalah merupakan nasihat daripada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ini adalah merupakan payung negara. Benteng kepada rakyat dan juga benteng kepada negara. Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ini adalah merupakan ketua negara kita. Jadi kalau kita sebagai rakyat, kita tak kasih, kita tak cinta, kita tak taat dengan saranan, dengan titah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Cuma dalam konteks ini saya melihat kepimpinan parti-parti politik yang bersama-sama menyertai, yang mengikuti saranan, nasihat daripada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ini, pada saya mereka mempunyai satu jiwa yang sangat besar lah. Sebab kalau kita tengok sebelum pilihan raya tu, kalau kita Pakatan Harapan ni memang kita hentam betul lah UMNO Barisan Nasional ni. Tapi bila keputusan sudah dikeluarkan, memang kita tahu kita Pakatan Harapan tak boleh untuk membentuk kerajaan. Mungkin kalau kita bergabung dengan parti-parti kecil pun kita tak boleh juga untuk membentuk kerajaan. Dan mungkin kerajaan itu tidak stabil. Mungkin dalam tempoh 6 bulan ataupun setahun, kerajaan itu boleh ditumbangkan ataupun boleh digantikan sebagaimana tadi disebutkan soal berkaitan dengan langkah. Saya pun tak tahulah langkah setan ke, langkah syaitan ke. Yang itu kan pengkhianatan pada saya. Tapi Alhamdulillah, berkat daripada usaha kepimpinan ahli-ahli parlimen sebelum ini, yang kita tengok macam mana akta anti lompat parti. Dia memberi satu keyakinan sebenarnya kepada rakyat bahawa selepas ini tidak akan berlaku lagi. Lompat parti tak akan berlaku lagi sebab kita dah bentangkan dan telah dipersetujui dan telah diluluskan oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Kita mahu supaya negara kita ini, kerajaan tu biarlah dia berlangsung selama 5 tahun. Jaga rakyat betul-betul. Jaga kebajikan rakyat betul-betul. Jaga pendidikan rakyat betul-betul. Jaga perut rakyat betul-betul. Kita tak mahu macam sesi yang lepas.
satu penggal sampai tiga, mungkin boleh jadi empat, mungkin boleh jadi lima Perdana Menteri pada masa tersebut. Macam mana pelabur-pelabur nak memberi keyakinan, nak datang melabur ke dalam negara kita kalau mereka sendiri melihat soal berkaitan kecelaruan politik yang berlaku dalam dalam negara kita. Jadi pada saya, perbezaan itu benda biasa. Perbezaan pandangan itu benda biasa. Dan saya terlalu yakin bahawa kabinet ini akan bekerja secara kolektif. Mereka boleh keluarkan pandangan mereka masing-masing. Ya, kan kadang-kadang kita adik-beradik pun, kadang-kadang ada lima orang adik-beradik pun, contoh kadang-kadang nak buat keduri. Ada yang nak buat pagi. Kan? Tak setuju buat pagi, buat tengah hari. Dah setuju nak buat tengah hari. Ada pula setuju buat, kata buat petang. Dah setuju petang pula, bincang pula pasal lauk. Ada yang setuju nasi ayam, ada yang setuju mi kari, ada yang setuju rojak. Itu adik-beradik kita tu. Kan ini kan masing-masing kan. Yang ini ialah dia nak jaga juga. Kan orang parti dia. Kan kepimpinan parti dia. Jadi benda ini semua pada saya, kita boleh bincangkan secara kolektif. Bila kepimpinan sudah membuat keputusan, itulah keputusan yang semestinya kita mungkin sebagai ahli, sebagai rakyat, sebagai pendukung kena ikuti, dan kita kena pertahankan keputusan yang telah dibuat oleh kepimpinan. Sendiri. Jadi kalau tadi YB Sani dah memberi kronologi adik-beradik, jadi bagaimana pandangan saudara Mukit sendiri? Silakan saudara. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari moderator dan juga rakan panelis saya malam ini, YB Sani Hamzan. Tentang kerajaan apa yang kita sebutkan sebagai jajaran baharu ini, ya betul, jajaran baharu. Tapi secara akademiknya, secara perbincangan yang lebih tepat, sebenarnya apa yang disebutkan sebagai kerajaan kerajaan perpaduan itu sebenarnya satu konsep yang tidak tepat untuk menggambarkan bentuk jajaran baharu ini. Sebenarnya kerajaan yang terbentuk pada hari ini dapat kita istilahkan sebagai kerajaan gabungan ataupun kerajaan coalition government. Itu ialah satu konsep yang lebih tepat untuk kita mendefinisikan jajaran baharu ini. Betul, kita katakan apa yang dibuat oleh jajaran baharu ini merupakan satu saranan oleh Yang di-Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan perpaduan. Tapi apabila sebaik sahaja Perikatan Nasional menolak untuk masuk ataupun untuk menyertai kerajaan kerajaan yang dipimpin oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim ini, maka secara automatiknya kita tak dapat lagi untuk gelarkan itu sebagai kerajaan yang sedia ada ini sebagai kerajaan perpaduan. Sebaliknya, ini ialah satu kerajaan gabungan, iaitu gabungan daripada beberapa koalisi politik, iaitu daripada Pakatan Harapan yang dalamnya itu ada tiga parti utama, PKR, DAP dan juga Amanah, dan kemudian daripada parti Barisan Nasional, UMNO, MCA, MIC dan sebagainya. Jadi itu ialah dari sudut konsepnya. Dari sudut untuk kita bincang dari aspek sama ada jajaran baharu ini akan mencetuskan, akan menghasilkan satu bentuk kestabilan, saya mengharapkan sebegitu. Saya mengharapkan supaya kerajaan yang ada selepas daripada PRU 15 yang terbentuk daripada proses pilihan raya ini dapat menghasilkan satu bentuk kestabilan. Tapi persoalannya ialah ada beberapa persoalan yang berbangkit daripada apa yang kita sebutkan sebagai kerajaan yang sedia ada ini. Kerajaan gabungan. Saya sebutkan kerajaan gabungan ini. Iaitu tentang peranan parti-parti, terutamanya parti tunjang. Kita katakan parti tunjang di dalam kerajaan gabungan ini itu Pakatan Harapan, yang mana memperoleh kerusi yang paling tinggi di dalam kerajaan gabungan ini. Iaitu tentang peranan ataupun apa orang kata keperluan
yang dimainkan oleh sumbangan yang boleh diberikan oleh beberapa parti trust, iaitu misalnya amanah. Sebab apa yang berlaku dalam dalam Kerajaan Pakatan Harapan ini ialah rentetan daripada beberapa isu utama, iaitu daripada PRU14 lagi kita dapat lihat satu gelombang apabila Pakatan Harapan itu telah pun ditolak, walaupun kita katakan disingkirkan dan sebagainya itu daripada pentadbiran. Tapi isu yang utamanya ialah isu tentang bagaimana Kerajaan Pakatan Harapan gagal untuk mencipta satu wacana tanding untuk menyaingi naratif-naratif politik yang dimainkan oleh oleh rakan-rakan ataupun oleh seteru politik mereka, baik daripada PAS ataupun UMNO sendiri. Jadi selepas, kalau kita lihat daripada pola pengundian Melayu itu, daripada dalam PRU15, ada satu kajian oleh Bridget Welsh, itu salah seorang saintis politik, disebutkan tentang kemukakan peratusan undi peratusan undi mengikut pembahagian etnik pola pengundian itu, peratusan yang dimiliki peratusan Melayu yang menyokong kepada Pakatan Harapan itu sangat rendah, itu hanya sekitar 11% sahaja. Ini ialah satu fenomena, ini ialah satu gelombang, satu pola yang menunjukkan satu perkara yang tidak sihat kepada politik negara apabila berlakunya segmentasi, apabila pola pengundian berasaskan etnik itu hanya tertumpu kepada satu-satu gabungan sahaja. Sebagai contoh, Pakatan Harapan 90% etnik Cina menyokong kepada Pakatan, memberi undi kepada Pakatan Harapan. Dan selebihnya ialah Pakatan Harapan 11%, kemudian alternatif yang sehingga berlaku gelombang daripada timur, daripada utara, yang mencetuskan kita katakan gelombang Perikatan Nasional ini ialah kerana sokongan yang beralih daripada daripada Perikatan Nasional, daripada Barisan Nasional kepada kepada Perikatan Nasional. Jadi persoalan yang kita ingin bagikan di sini ialah tentang tentang jajaran baharu ini, ada isu utamanya ialah isu tentang kerjasama. Betul, kita katakan, kita boleh sebutkan tentang kerjasama, kita boleh memberi justifikasi. Tapi saya melihat, secara umumnya saya melihat justifikasi yang diberikan untuk membentuk kerjasama dengan BN ini masih sukar untuk dipulihkan, terutamanya dalam kalangan pengundi Melayu ataupun dalam kalangan masyarakat Melayu, dalam keadaan masyarakat Melayu telah pun menolak Barisan Nasional dalam pilihan raya yang lalu dengan memberi sokongan kepada Perikatan Nasional. Jadi apabila Pakatan Harapan melakukan kerjasama politik dengan satu coalition, satu gabungan politik yang telah pun ditolak oleh masyarakat Melayu itu, itu menghasilkan satu polemik yang baharu. Sebab itu kalau kita tengok dekat media sosial, sindiran-sindiran tentang lagu-lagu ultimate, hoi-hoi yahoi dan sebagainya itu kerap dimainkan, sebab seolah Pakatan Harapan ini tidak mempunyai satu prinsip yang tegas. Jadi sebab itu saya katakan perlu kepada satu penelitian semula tentang bagaimana peranan yang dimainkan oleh parti yang berteraskan Melayu dan Islam di dalam Pakatan Harapan itu. Tidak ada parti lain kecuali Amanah. Bagaimana mereka mengemukakan wacana tanding untuk menyaingi naratif yang dimainkan oleh PAS, gelombang yang dicetuskan oleh PAS ini perlu dikemukakan dengan begitu jelas. Sebaliknya, apa yang dibuat oleh Pakatan Harapan ataupun lebih spesifik lagi Amanah itu tidak mampu untuk mencetuskan apa yang kita katakan sebagai gelombang ataupun kita katakan sebagai mencetuskan kesedaran alternatif, sebagai apabila orang Melayu menolak Barisan Nasional, Amanah dapat menampung peralihan undi Melayu tersebut. Jadi kalau kita lihat kepada prestasi sebagai contoh, dalam Pakatan Harapan sendiri, Amanah merupakan satu parti yang paling terkesan akibat gelombang tersebut.
DAP dia sudah pun ada apa orang kata, sudah pun ada undi yang signifikan kepada mereka. Mereka berjaya untuk mengukuhkan ataupun untuk apa orang kata, menjaga kawasan-kawasan parlimen mereka. Tetapi berbeza dengan Amanah, yang mana kita mengharapkan Amanah ini di mana kawasan-kawasan tumpuannya, iaitu di parlimen-parlimen Melayu ini, parlimen-parlimen majoriti Melayu ini, menghasilkan juga satu satu gelombang ataupun setidak-tidaknya kesan yang signifikan kepada kepada Pakatan Harapan. Jadi itu gambaran secara secara umum mengenai kerajaan gabungan ini ataupun jajaran baharu ini. Terima kasih. Tak dengar Zul. Saya tak dengar, saya tak dengar suara. Moderator, saya tak dengar suara. Tak dengar. Dengarkah suara saya? Okey, dengar. Okey, maaf atas kesilapan teknikal tadi. Okey. Jadi saya tujukan soalan ini kepada YB Sani sebagai seorang ahli politik. Adakah kemungkinan akan berlaku pelbagai langkah syaratan seperti Kerajaan Pakatan Harapan 2018 yang kita sendiri dapat lihat? Kawan baik tiba-tiba jadi musuh. Boleh jadi guru dan anak murid jadi musuh. Jadi silakan YB. Baik, terima kasih. Cuma saya nak tambah sikit apa yang diutarakan tadi oleh panelis kita soal berkaitan dengan kerajaan perpaduan. Ya, betul. Sebab saranan daripada Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong di peringkat awalnya, memang kita menjemput Perikatan Nasional untuk bersama-sama membentuk kerajaan perpaduan ini. Tetapi Perikatan Nasional tak mahu. Dia tak mahu, dia menolak permintaan ataupun saranan daripada Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, yang mana memungkinkan selepas itu kita Pakatan Harapan terpaksa bersama dengan BN, terpaksa dengan JPS, GRS untuk membentuk sebuah kerajaan yang stabil, sebuah kerajaan yang kukuh, saranan daripada Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Soal berkaitan dengan langkah syaratan, ya, saya ada sedikit pengalaman soal berkaitan dengan langkah syaratan. Kita Pakatan Harapan memerintah 22 bulan sahaja. Jika nak dibandingkan dengan UMNO Barisan Nasional yang dah berpuluh tahun menjadi kerajaan. 22 bulan ni kalau kita nisbahkan dengan budak, maksudnya ialah baru pandai berjalanlah, bertatih. Dan di kalangan pimpinan-pimpinan Pakatan Harapan yang ada pengalaman jadi Perdana Menteri Tun, yang jadi Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Azmin Ali pada masa tersebut tak pernah jadi Menteri Kabinet, tapi ada pengalaman jadi Menteri Besar di negeri Selangor. Begitu juga dengan saudara Lim Guan Eng, bekas Ketua Menteri Pulau Pinang. Yang lain tak ada pengalaman. Abang Mat tak ada pengalaman, Salahuddin tak ada pengalaman, Datuk Saifuddin Nasution tak ada pengalaman jadi menteri. Pengkhianatan ini berlaku bukan daripada luar, tetapi pengkhianatan ini berlaku daripada dalam. Sebab itu kita tidak boleh bersetuju dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Datuk Seri Azmin dan juga koncu-koncu dia. Apa masalah? Kamu kerap berjumpa dalam mesyuarat kabinet, jumpa dalam mesyuarat majlis presiden, berjumpa di program, berjumpa di majlis, boleh berhubung telefon dan sebagainya. Segala masalah boleh diselesaikan. Isu langkah syaratan ini adalah isu disebabkan tak nak Cina. Tak nak Cina. Ini jadi masalah parti-parti politik yang terdapat dalam
negara kita. Ya, tadi dinyatakan bahawa gelombang Melayu dalam pilihan raya umum yang ke-15 baru-baru ini. Sebab itu saya nak tanya, menang dalam keadaan kamu tabu fitnah? Menang dalam keadaan kamu tiupkan semangat kebencian? Menang dalam keadaan kamu buat cerita yang tak betul? Adakah Islam menerima pendekatan cara berpolitik sebegini? Kamu mengaku parti Islam. Kamu mengaku bawa imej ulama, imej tok guru, imej tok lebay. Tapi setiap malam caci, hina, fitnah. Kita nak supaya negara kita ni bawa satu budaya politik barulah. Fakta lawan fakta. Maklumat lawan maklumat. Biarlah politik yang berintegriti. Politik yang ada akademik. Politik yang ada rasa tanggungjawab. Bukan setakat, oh, kita main sebut komunis, LGBT, nak rungkai perlembagaan negara, nak kristiankan negara. Orang Melayu sangat sensitif bila isu agama dimainkan. Walaupun contohnya macam saya, sebagai adun di negeri Selangor. Kita di negeri Selangor, hampir 3 penggal kita memerintah atas nama Pakatan Harapan. DAP sebahagian daripada kerajaan di negeri Selangor. Kita melaksanakan program-program kebajikan. Kita jaga rakyat. Kita ada 45 program iktizam Selangor Penyayang yang tak ada dilaksanakan oleh mana-mana negeri yang terdapat dalam negara kita. Bila kamu tiupkan sentimen perkauman, kebencian, agama, apa yang telah dilaksanakan oleh kerajaan Pakatan Harapan? Kerja baik. Rakyat lupa. Rakyat tak ingat. Sebab kamu tabur. Kamu main sentimen perkauman, agama, kebencian, fitnah, adu domba, penipuan. Sebab itu saya nak minta lah. Saya nak minta kepada generasi-generasi baru ni. Kita berpolitik secara matang, sejahtera. Kau tak suka Pakatan Harapan sebab apa? Dasar pendidikan tak bagus. Dasar kesihatan tak bagus. Dasar-dasar yang dikemukakan oleh Pakatan Harapan tak bagus. Rakyat tak suka. Ya, boleh. Kamu boleh tolak. Tapi bukan dengan cara kita menabur fitnah, adu domba. Kita tiupkan sentimen perkauman, kebencian agama. Semua yang berlaku dalam negara kita ni yang salahnya Cina. Bila kita salahkan Cina, sebenarnya kita menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Cina ni pun kalau dibagi pilihan untuk lahir, saya ingat dia pun tak nak lahir sebagai Cina. Semuanya salah Cina. Sedangkan pagi kita nak beli roti, kita pergi kedai Cina. Tayar motor kita pancet, kita pergi kedai Cina. Ini budaya politik yang kita tidak boleh terima. Dan amalan budaya politik ini dibawa oleh kepimpinan-kepimpinan veteran, kepimpinan-kepimpinan lama, tokoh-tokoh politik yang sudah lama berkecimpung dalam politik dalam negara kita. Sepatutnya mereka ni kena jadi guru kepada kita yang baru-baru ni. Kena tunjukkan langkah syaratan sebab apa? Masalah Cina. Isunya sebab Cina. Langkah syaratan. Adakah Tan Sri Muhyiddin Yassin? Adakah Azmin Ali? Adakah Datuk Saifuddin Abdullah? Adakah Datuk Zuraidah? Tak tahu. Masa dia nak menyertai Pakatan Harapan dulu ni, dia tak tahu dalam tu ada DAP. Dia tak tahu yang Siang tu Cina. Dia tak tahu yang Lin Guan Eng tu Cina. Dia tak tahu yang Anthony Lok tu Cina. Ini jadi masalah. Kita tak boleh benarkan lagi politik permusuhan, adu domba, tipu, fitnah. Sebab itu saya nyatakan dalam setiap kali dalam ucapan saya. Saya kata, kalau betul kami Pakatan Harapan, komunis, LGBT, nak rungkai soal berkaitan dengan perlembagaan, nak kristiankan negara ni, kamu berkuasa pada masa tersebut. Kamu jadi kerajaan pada masa tersebut. Sehingga hari ini saya nak sebutkan, tak ada satu laporan polis pun
yang dibuat oleh kepimpinan PAS ataupun Perikatan Nasional. Tuduhan-tuduhan yang mereka lemparkan kepada kami Pakatan Harapan, tak ada satu laporan polis pun yang mereka buat. Siasatlah kami Pakatan Harapan kalau betul kita nak kristiankan negara ni. Kita nak merungkai soal berkaitan dengan perlembagaan. Sebab kita kena ingat nak merungkai soal berkaitan dengan perlembagaan. Walaupun lulus di peringkat parlimen, kita kena ingat ada satu lagi kelulusan yang perlu kita dapat, iaitu Majlis Raja-Raja Melayu. Bukan mudah sebenarnya. Tetapi tuduhan yang dilemparkan ini seolah-olah macam negara kita ni tak ada. Tak ada undang-undang. Terima kasih, Moderator. Okay, terima kasih YB. Jadi seterusnya saya tujukan kepada saudara Bukit. Kita telah melihat seramai 28 anggota jemaah menteri di dalam Kerajaan Perpaduan pada Jumaat 2 Disember lalu. Didominasi oleh Ahli Parlimen Melayu dan Islam. Tetapi baru-baru ini dengan hanya 4 menteri daripada DAP, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang masih lagi mentafsir DAP masih lagi mendominasi dan beroleh manfaat. Jadi, apakah komen saudara sendiri? Silakan saudara Mukit. Terima kasih kepada saudara Jum Breton. Ya. Sebenarnya isu yang yang kita kemukakan, yang kita bincangkan ini, dia satu isu yang telah pun lama berlaku dalam negara kita ini. Itu berpunca daripada orang kata apa? Suasana ataupun politik yang membuatkan kita terpisah antara etnik, antara wilayah, antara bandar dan juga luar bandar dan sebagainya. Tapi masalah keterpisahan itu ataupun kita kata segmentasi dalam masyarakat itu boleh dipulihkan, tetapi perbincangan itu harus dalam perbincangan yang tepat. Supaya kita dapat menilai ataupun kita dapat kemukakan apa masalah sebenar yang sedang kita bahaskan. Sebagai contoh apa yang YB Sani Hamzan sebut tentang dari aspek politik dan sebagainya. Itu ya betul, sebahagiannya betul saya katakan. Tetapi ada perkara-perkara yang memerlukan kepada kesungguhan, yang memerlukan kepada apa orang kata pemerkasaan daripada parti itu sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang melanda. Isu politik sebagai contoh. Kalau kita lihat dalam ni, saya ambil contoh dalam isu PRU selepas daripada PRU 14, iaitu ketika pentadbiran Pakatan Harapan. Yeah. Peranan yang dimainkan oleh parti-parti Melayu Islam di dalam Pakatan Harapan ini membuatkan Pakatan Harapan ini menjadi sasaran yang dengan begitu mudah. Seolah-olah serangan yang diberikan, yang dilontarkan daripada luar ini, yang ketika itu adanya satu kerjasama daripada Barisan Nasional dan juga daripada Perikatan Nasional, PAS dan sebagainya ini, tidak mampu untuk dijawab dengan baik daripada Pakatan Harapan sendiri. Banyak isu yang kita kemukakan. Baik, kalau dan isu-isu tersebut, sebagainya kita katakan ada isu yang bersifat spekulatif. Tetapi ada juga isu yang melibatkan emosi. Ini yang jarang untuk kita bincangkan, aspek emosi pengundi-pengundi Melayu ini. Sebagai contoh, apabila ada isu-isu yang berbangkit, contohnya tentang ISED, tentang UEC, tentang Settled Room, isu tentang tentang sekolah menengah persendirian Cina SMPC yang berkait dengan UEC juga. Di mana sebenarnya pendirian parti-parti ini di dalam Pakatan Harapan dalam mereka merungkaikan isu ini. Kita tolak tepi soal soal politik. Sebab kita faham, ini apabila kita bercakap tentang politik, tidak dapat tidak adanya pengaruh sentimen, adanya pengaruh propaganda, adanya pengaruh tentang persepsi. Jadi kalau dan perkara itu perlu diuruskan secara politik. Tapi kenapa isu itu tetap juga berlaku? Baik, itu yang politik. Yang aspek-aspek lain tentang pembinaan negara sebagai contoh, di mana ketegasan yang yang perlu untuk kita tunjukkan oleh parti-parti Melayu Islam di dalam Pakatan Harapan. Sebagai contoh isu UEC.
Isu UEC, sebenarnya isu ini memang isu lama. Tahun 70-an lagi memang dah ada, selepas daripada terbentuknya Sekolah Menengah Persendirian Cina, isu UEC. Tapi apabila saya lihat dekat bagaimana counter naratif yang dibuat oleh Pakatan Harapan berkaitan dengan isu UEC ini, mereka meletakkan kesalahan itu dengan cara dengan secara tidak konklusif. Sebagai contoh, apabila kita dibangkitkan isu UEC, maka ada ada segelintir daripada Pakatan Harapan ini, dia akan katakan okay, gerakan pun tolak UEC. Kalau UEC ini dalam UMNO yang buat yang luluskan memberi pengiktirafan UEC untuk masuk ke IPG dan sebagainya. Jadi itu hanyalah dari satu segi itu berjaya untuk mengendurkan isu-isu yang melibatkan perkauman tersebut. Tetapi pendirian itu sendiri, bagaimana pendirian Pakatan Harapan berkaitan dengan UEC sebagai contoh, ini yang perlu dijelaskan. Sebab ini yang membuatkan kita berbeza ataupun berjaya untuk meyakinkan pengundi-pengundi Melayu apabila timbulnya isu-isu yang berkaitan dengan Melayu Islam ini. Dan perkara ini perlu dibezakan apabila kita bercakap tentang Melayu sebagai contoh. Seringkali bila kita bercakap tentang Melayu, adanya bersifat, ada sekretar pihak bersifat apologetik. Itu tidak mengakui seolah-olah soal bangsa ini, soal etnik ini merupakan satu perkara yang tidak penting. Sehinggakan perkara ini berlaku banyak kali. Saya lihat apabila adanya orang cuba untuk mengangkat isu-isu yang melibatkan tentang identiti, melibatkan emosi Melayu dan sebagainya ini. Jadi apabila isu UEC itu tadi, sebagai contoh, pendirian yang melibatkan pembinaan negara bangsa itu, ini ialah satu naratif yang paling baik untuk kita menghujahkan isu ini, untuk menghujahkan ataupun untuk menjawab isu berkaitan dengan UEC ini. Sebagai contoh, apabila dalam isu UEC ini berkaitan dengan, kadang-kadang kita tak faham juga apa kandungan daripada UEC itu. Tetapi kalau katakanlah daripada amanah sendiri membuat satu jawapan yang konklusif, menunjukkan masa kami tolak UEC secara bertegas sebab ini melibatkan pembinaan negara bangsa. Macam mana kita boleh meluluskan ataupun mengiktiraf UEC sebagai contoh dalam keadaan masyarakat kita ini sudah pun sedia ada terpisah-pisah mengikut etnik dan sebagainya. Saya percaya kalau isu ini berjaya dibincangkan dari aspek nation state, ini ialah satu jalan yang selamat untuk kita membincangkan tentang isu-isu berkaitan dengan Melayu Islam. Soal politik, ya memang kita tak dapat nafikan lah. Memang ada sentimen, memang ada propaganda dan sebagainya. Tapi itu ialah sebahagian daripada, saya kata, sebahagian daripada turun naik politik itu sendiri. Tapi bagaimana cara untuk kita berkomunikasi, cara kita untuk mengangkat isu-isu tersebut, ini akan membezakan kita dengan parti-parti yang membawa agenda Melayu, agenda Islam yang lebih sempit perbincangannya. Saya ingat apabila Pakatan Harapan sebelum ini, saya pernah terlibat dengan beberapa perbincangan tentang Nunji, tentang Fik Malizi dan sebagainya. Dan tokoh-tokoh yang dihimpunkan di dalam Nunji, iaitu ketika PH memerintah dulu, sangat menarik. Adanya almarhum Ustaz Siddiq Fazil, ada beberapa tokoh-tokoh ilmuan yang lain, di mana perbincangan tentang Melayunya itu, Melayu yang merangkumkan, Melayu yang inklusif, Melayu yang cuba untuk Melayu yang cuba untuk membina jambatan dengan etnik-etnik yang lain, tetapi dalam masa sama mengekalkan kebudayaan, mengekalkan identiti. Ini satu perkara yang jarang kita lihat yang ada kepada pemimpin-pemimpin Melayu, baik daripada Pakatan Harapan, Perikatan Nasional ataupun sebagainya. Sebab apabila perbincangan tentang Melayu itu hanya difokuskan kepada soal politik sahaja dan kita mengabaikan aspek kebudayaan ini, maka sebab itulah kita akan lihat perbincangan tentang Melayu, tentang Islam itu kelihatannya akan menjadi agak canggung, kita kata.
Jadi sebab itu saya katakan perbincangan perlu, perbincangan tentang Melayu Islam perlu untuk dinoktahkan. Sebagai contoh, kalau Pakatan Harapan, sebagai contoh untuk kepimpinan baru kerajaan gabungan ini, Anwar Ibrahim boleh kemukakan tentang agenda untuk pengukuhan Melayu dan Bumi Putera, agenda untuk memartabatkan ekonomi Melayu dan Bumi Putera secara khusus. Jadi perkara itu akan mengendurkan sentimen-sentimen Melayu Islam ini jika dibandingkan dengan hanya kita menjawab saja isu yang dilontarkan. Setiap hari akan ada isu-isu yang baru. Tetapi kalau kita meletakkan perbincangan itu pada kita membincangkan isu itu dengan secara berhemah, dengan faham tentang emosi-emosi yang ada dalam kalangan orang Melayu ini, saya percaya Perikatan Nasional ini tak mampu, susah untuk mencari kesalahan daripada kerajaan yang sedia ada sekarang ini. Sebab kadang-kadang sebenarnya untuk forum kali ini, saya cakupannya agak luas. Satunya tentang jajaran baru, kemudian tentang soalan politik perkauman. Jadi saya banyak memfokuskan tentang politik perkauman sebenarnya. Sebab sebagai contoh, kita faham ya, tentang politik perkauman ini memang banyak berlaku, terutama bermula daripada Pakatan Harapan PRU14 membawa kepada hari ini. Tapi jadi mungkin kita boleh kecilkan skop itu supaya perbincangan kita ini lebih berstruktur, supaya kita dapat membahaskan tentang isu-isu yang melibatkan sentimen, yang melibatkan politik dan sebagainya ini. Kalau boleh, saudari moderator boleh kemukakan soalan yang lebih khusus, misalnya tentang tentang pola pengundian, kaitan dengan kedudukan istimewa Melayu, tentang psyche Melayu. Saya rasa itu lebih mampu akan menghasilkan satu resolusi yang baik kita pada malam inilah, daripada kita membincangkan. Saudara YB Sani bincang isu ini, saya bincang isu ini. Jadi isu-isu tersebut susah untuk kita bincang sebab dia ada banyak masalah-masalah yang berbangkit daripada perkara itu. Terima kasih. Okey, baiklah, terima kasih kepada saudara Mukit. Jadi seterusnya soalan ini saya tujukan kepada YB Sani. Okey, mungkin kita boleh belajar daripada pengalaman 2018. Ramai yang melihat pendekatan yang diambil oleh DAP di bawah Setiausaha Agong Anthony Lock. DAP dilihat banyak berkompromi dalam isu pemilihan wakil mereka dalam kabinet. Jadi kepada YB, bagaimana keadaan ini mampu menyumbang kepada penerimaan masyarakat pelbagai kaum, kerana dalam usaha murni ini pastinya akan ada pihak yang panas hati. Silakan YB. Yo, saya bila saya bercakap soal berkaitan dengan DAP ni, nanti orang kata saya ni baruah DAP. Jadi masalah kan? Sebab saya berkawan dengan DAP ni sangat lama dah. Sangat lama saya berkawan dengan DAP, daripada tak jadi wakil rakyat sampai dah jadi wakil rakyat. Kemudian ada di kalangan kawan-kawan kita yang dah jadi menteri pada hari ni. Saya nak beritahu begini ya, tomahan-tomahan yang dilemparkan kepada DAP ni pada saya tak benar. Saya ambil contoh saya di negeri Selangor. Baru-baru ini ketika Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor membentangkan bajet ataupun belanjawan kerajaan negeri untuk tahun 2023, bajet untuk agama Islam negeri Selangor saja mencecah hampir 600 juta ringgit Malaysia. DAP ada di dalam tu. Ada 3 orang esko DAP. Dia ada 15 ahli Dewan Undangan Negeri. Tidak menentang. Peruntukan untuk masjid, peruntukan untuk surau, peruntukan untuk kafar, peruntukan untuk madrasah, peruntukan untuk mahat-mahat tahfiz, untuk guru-guru tahmir, hampir 600 juta ringgit Malaysia. Dan gaji guru-guru kafar di negeri Selangor ni pun kita naikkan. Tak bantah. Bonus 2.5 bulan. Negeri lain tak dapat. Selangor tahun ni 2.5 bulan dan MB janji lagi tahun depan nak raya, dia nak bagi sebulan lagi. Baik tu
orang kata kalau Pakatan Harapan perintah, nanti raja tak ada, Islam tak ada, Melayu tak ada. Sebab itu saya, sebab itu cukuplah kita main cara pendekatan politik sebegini. Kita dah 65 tahun kita merdeka. Sepatutnya politik kita ni politik mengembang. Bukan politik menguncup. Tapi bila kita main lagi sentimen perkauman, agama, kebencian ni, sampai bila? Sampai bila kita nak bawa negara kita ni ke mana? Kita nak jadikan negara kita ini negara apa? Dan kepimpinan DAP, acap kali dalam setiap kali program, tanda tangan dokumen ni dari dulu lagi. Ketika Barisan Alternatif, tanda tangan dokumen. Ketika Pakatan Rakyat, tanda tangan dokumen. Baru ni dalam program-program ceramah, dalam himpunan-himpunan, Saudara Anthony Lok, Setiausaha Agung, nyatakan bahawa DAP aku menjunjung taat soal berkaitan dengan perlembagaan negara. Yang pertamanya apa? Islam agama resmi negara. Agama lain bebas untuk diamalkan. Hak dan juga keistimewaan orang Melayu bumi putra akan dipertahan dan juga diperkasakan. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi negara. Dan menjunjung kasih kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga Majlis Raja-Raja Melayu. Cakap-cakap dah. Buat-buat dah. Dokumen tanda tangan dah. Masa Barisan Alternatif. Masa atas nama Pakatan Rakyat bersama dengan PAS. Yang tanda tangan tu Ustaz Adi. Kit siang yang ada dulu sama dah dengan kit siang yang ada sekarang. Guan Eng yang ada dulu, yang dia peluk tu, yang peluk rapat tu, Guan Eng tu, Guan Eng tu lah yang ada sekarang. Anthony Lok tu dulu, itu jugalah Anthony Lok yang ada sekarang ni. Cuma saya nak sebutkan, mereka tak ada isu untuk serang kita, Pakatan Harapan. Nak serang apa? Kerajaan yang kita perintah di Pulau Pinang. Kerajaan yang kita perintah di Negeri Selangor. Kerajaan yang kita perintah di Negeri Sembilan. Kalau kita tengok macam mana reserve kerajaan negeri naik. Kalau kerajaan negeri lain boleh bagi 1,000, boleh bagi 1,500. Selangor bagi 2.5 bulan bonus. Mari datang Selangor, kita tengok Selangor. Ada DAP di Selangor. Masjid ada, sultan ada, raja ada, madrasah ada, mahat tahfiz ada. Sebab itu, saya nak minta lah. Kan cukup, saya rasa sangat sedih lah. Sebab itu untuk ke depan ni saya rasa, untuk soal berkaitan dengan perpaduan ni saya rasa, soal berkaitan dengan 5 prinsip rukun negara tu. Rukun negara ni adalah merupakan tunggak, merupakan dasar, merupakan tunjang kepada kekuatan pembentukan negara kita Malaysia. Cuma kalau kita nak tengok rukun negara ni di mana? Dekat sekolah. Itu pun cat tu dah pudar. Lagi nak tengok di mana rukun negara ni? Dekat buku tulis. Itu je. Yang lain tak ada. Sebab itu saya nak minta selepas ini konsep rukun negara tu kena diterangkan, kena ditaklimatkan, kena diceramahkan, kena dicerakinkan. Kepercayaan kepada Tuhan. Apa dia? Apa dia? Adakah Islam membenar budaya fitnah? Adakah Islam membenar budaya adu domba? Adakah Islam membenarkan penipuan? Adakah Islam membenarkan kau boleh tuduh orang macam-macam? Itu juga dengan agama-agama lain. Kesetiaan kepada raja dan negara, apa hujahnya? Apa syarahnya? Kenapa kita kena setia dengan raja? Bagaimana sistem pentadbiran dalam negara kita ini? Kita ada parlimen. Kita ada raja. Kita ada kabinet. Kita ada kerajaan persekutuan. Kita ada kerajaan negeri. Kita ada kerajaan tempatan. Kemudian keluhuran perlembagaan.
Bila ada orang menyatakan bahawa Pakatan Harapan nak merungkai soal berkaitan dengan perlembagaan ni, ini merupakan satu fitnah. Kemudian keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan ni. Saya tengok masyarakat kita di bawah ni, kita boleh hidup. Kita boleh bergaul dengan orang India, kita boleh bergaul dengan orang Cina. Orang Melayu boleh bergaul walaupun berbeza pandangan parti politik dan sebagainya. Tetapi pada saya sangat menitik beratkan soal berkaitan kita kena bawa satu budaya politik baru. Politik yang sejahtera, akademik, berintegriti. Bila kau tuduh aku tu, kau bertanggungjawab dengan tuduhan tu. Mesti ada bukti. Bukan sekadar tuduhan, kau lemparkan saja. Kau persepsi. Kau menakut-nakutkan pengundi. Sehinggakan pilihan raya baru-baru ini, saya dapat maklumat dan berita itu sampai kepada saya. Ada setengah-setengah guru dalam bilik belajar, beritahu kepada anak muridnya, beritahu dengan mak bapak kamu balik nanti kalau mengundi, jangan undi parti-parti ini. Nanti daripada kamu boleh pakai tudung, nanti kena buka tudung. Kalau dia boleh pakai baju kurung, nanti kena pakai skirt. Ni. Kita nak bawa budaya politik apa dalam negara kita ni? Yang nak kita pilih ni wakil rakyat. Yang kita nak pilih ni untuk jadi ahli parlimen. Yang kita nak pilih ni jadi adun. Yang kita nak pilih ni nanti, dia jadi menteri. Sebab itu bila langkah Sheraton ni. Kalau kami tak betul, kalau kami buat salah, kalau kami tak baik, tunggu mari 5 tahun, tumbang, tolak kami Pakatan Harapan. Tapi bukan dengan cara pengkhianatan. Bila kerajaan Datuk Seri Nizar dijatuhkan di Perak, kamu bangkit. Adakan himpunan, adakan ceramah, adakan demonstrasi menentang soal berkaitan dengan rampasan kuasa yang dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional pada masa itu kepada kerajaan. Kerajaan mandat rakyat yang diberikan kepada Datuk Seri Nizar pada masa tersebut yang dipilih sebagai Menteri Besar. Tapi, dan dia mengaku, langkah Sheraton ni dia mengaku bahawa dialah yang mencetuskan langkah Sheraton ni. Mengaku. Baik itu bila tadi saudara mungkin menyatakan soal berkaitan dengan komunikasi. Ya, mungkinlah kelemahan kami lah pada masa tersebut. Kita tidak bersedia pada masa tersebut. Kita tak ada pengalaman pada masa tersebut. Dan yang lebih menduka citakan kita pada masa tersebut, pengkhianat-pengkhianat ini ada duduk di dalam kabinet. Dan mereka adalah menteri-menteri yang bertanggungjawab soal berkaitan dengan komunikasi. Datuk Seri Saifuddin Abdullah. KDN. Contohnya ada isu-isu yang sepatutnya diambil tindakan, tapi tidak diambil tindakan. Kita tahu pada masa tersebut, Menteri KDN siapa? Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi pada saya, betullah apa yang disebutkan tadi dah menjadi sejarah. Kita jadikan ini sebagai satu pengalaman yang sangat berharga kepada kita. Dan kita mengharapkan di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, kita dapat membentuk, membina sebuah negara yang baik, yang berintegriti. Walaupun DAP ada 4 menteri, tapi masih tuduh lagi kerajaan ini diketuai oleh DAP. Saya pun tak tahulah. Perdana Menteri nama Anwar Ibrahim, Melayu. Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi, Melayu, orang Jawa. Timbalan Perdana Menteri 2, Fadilah Yusof, orang Sarawak. Menteri KDN Saifuddin Nasution, Melayu. Menteri Pertanian Mat Sabu, Melayu. Menteri Hal Ehwal Pengguna Salahuddin Ayub, Melayu. Menteri Pendidikan Fazlina Siddiq, Melayu. Saya pun tak tahulah. Saya rasa cukuplah kita main politik. Politik adu domba, pengkauman, pembohongan, penipuan, fitnah, kebencian agama dan kaum. Kita nak kata politik perkauman dalam negara kita. Ya, negara kita ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Iban, ada Kadazan, ada Sing, ada Murut, ada macam-macam. Itulah kepelbagaian etnik kita dapat dalam negara kita. Dan kepelbagaian etnik inilah yang seharusnya, sebab agama Islam sendiri pun, sebab itu Allah pun sebut kan, aku ciptakan kau
Kalau kita di semua Hindustan, dia susah juga. Kan tak ada tempat lah kita. Sebab nak kena menyanyi satu hari. Kejap pantai, kejap gunung, kejap bandar. Kurang-kurang baju 30, 40 lay kan. Baik tu. Allah cipta kita ni bermacam-macam keturunan bangsa untuk kita kenal mengenal di antara satu sama lain. Terima kasih. Tenang dahulu eh. Okay. Jadi saya teruskan kepada saudara Mukit. Perikatan Nasional dikatakan masih belum move on kerana kerajaan perpaduan yang terbentuk melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagaimana serangan sentimen Israelphobia, DAP-phobia dapat menolak politik perkauman? Silakan saudara. Okay, panjang lebar yang saudara Sani sebut. Saya pun agak terkesima dengan terkesima ucapan panjang saudara Sani. Menarik juga tu. Baik, cuma mungkin saya rasa forum kita pada malam ini lebih memfokuskan untuk kalau boleh saya sebutkan sebagai untuk meluruskan tentang beberapa isu berkaitan dengan perkauman. Kalau itu untuk tujuan forum kita pada malam ini lah. Baik, apabila sentuh tentang sentimen politik perkauman ini, saya selalu sebut ke mana-mana forum yang saya pergi. Kadang-kadang kita ni suka untuk meletakkan beban kesalahan pada pihak yang salah. Perbincangan kita tentang satu-satu isu itu tidak perbincangan yang sangat lumat. Kita tidak bincang dengan teratur. Contohnya apabila kita bincang isu UIC, kita bincang aspek itu dari sudut negara bangsa. Apabila kita bincang tentang isu misalnya saudara Anwar Ibrahim sentuh tentang bernas dan sebagainya, kenapa perbincangan itu diheret sehingga menjadi satu perbincangan tentang Melayu versus bukan Melayu? Itu ialah satu kesilapan apabila kita menggarap isu-isu yang melibatkan sentimen ini. Jadi saya katakan kita suka untuk meletakkan beban kesalahan pada pihak yang salah. Sebagai contoh, isu kebanjiran pekerja asing dekat negara kita. Yang kita salahkan ialah pekerja asing. Dan ditambah pula dengan sebelum ini, beberapa orang politik mengapi-apikan sentimen penduduk tempatan dengan pekerja asing ini. Seolah-olah pekerja asing ini telah pun mencuri posisi kita ataupun kerja kita ataupun pekerjaan di tapak-tapak pembinaan. Dan kita pun terikut-ikut dengan sentimen yang sama. Kita menyalahkan pekerja-pekerja asing tersebut. Sedangkan kalau kita lihat isu yang berbangkit itu bukan isu isu identiti. Kita kadang-kadang kita tak tahu untuk melabelkan isu yang kita bincangkan sebenarnya itu isu apa. Isu politik, isu ekonomi, isu tentang tentang kosar hidup, isu tentang pendapatan, tentang gaji bermaruah dan sebagainya. Jadi apabila kita tahu untuk melabelkan isu-isu yang kita bincangkan ini, barulah kita tidak membuat perbincangan kita itu tidak akan terarah. Kita tidak merangkumkan semua sekali itu sebagai satu isu politik. Sebab kebanyakan kita ini bila kita bercakap isu politik, kita akan banyak bermain dengan persepsi dan sebagainya. Kita tak tahu untuk menapis persepsi tentang propaganda dan sebagainya. Jadi sebelum ni baru ni saya ada satu forum di Universiti Malaya. Dibangkitkan isu tentang kebanjiran pekerja asing. Jadi dekat situ ada disebutkan tentang kenapa pekerja asing ini, kenapa orang Melayu ataupun penduduk Malaysia ini tak suka untuk bekerja-kerja di tapak pembinaan dan sebagainya. Mungkin sebab kita terpaksa berebut dengan pekerja-pekerja asing. Itu silap. Jadi perbincangan kita ini kadang-kadang kita bermain banyak, kita terikut-ikut dengan apa yang disentuh oleh orang politik. Kita tak melihat isu itu secara mendasar. Sebab itu saya katakan ketika itu, saya kata isu pekerja asing ini bukan isu melibatkan pekerja asing ataupun orang luar dengan versus kita orang tempatan ataupun rakyat tempatan. Isunya ialah tentang gaji bermaruah. Supaya kita lihat perbincangan itu, kita dapat melabelkan perbincangan itu dengan tepat, barulah perbincangan tentang satu-satu isu kita dapat bahaskan dengan ilmiah, dengan akademik,
tanpa dicampuri dengan dengan faktor-faktor yang lain. Jadi saya katakan isu pekerja asing ini ialah isu tentang gaji pemaruah. Kenapa orang Malaysia, orang Melayu, pekerja-pekerja Melayu, Cina sanggup untuk beratur di sempadan di tembok Johor, Singapura. Beratur bermula daripada pukul 4 pagi untuk masuk bekerja, pukul 7 ataupun 8 pagi. 4 jam beratur untuk masuk menyeberang ke Singapura. Kenapa? Kerana mereka sanggup bekerja di situ. Mereka bekerja di sana, mereka kerja 3D. Kerja-kerja kumbahan, kerja-kerja janitor dan sebagainya. Mereka sanggup untuk bekerja itu kerana mereka mendapat gaji yang lumayan. Sama juga dengan orang Malaysia yang sanggup untuk pergi ke Australia, kutip buah dan sebagainya, sebab mereka ini dapat gaji yang setimpal dengan usaha mereka. Dan kalau kita lihat isu kebanjiran pekerja asing, kita letakkan beban kesalahan itu, tapi kita tak rungkaikan kenapa adanya kebanjiran pekerja asing. Kenapa developer ataupun mereka yang kontraktor-kontraktor ini lebih memilih untuk mengambil melantik pekerja-pekerja asing untuk bekerja bersama mereka, kerana pekerja asing ini dibayar gajinya, upahnya sangat sangat rendah. Yang mana gaji itu kalau ditawarkan kepada kita rakyat Malaysia ini, kita tidak akan sanggup. Jadi isunya di situ, supaya kita dapat melabel isu-isu tersebut dengan baik. Jadi sebab itu saya kata, bila kita bincang isu satu-satu isu, kita mesti bincang isu secara secara jelas. Jangan kita letakkan politik itu dulu. Kita letakkan perbincangan yang sebenarnya, supaya kita dapat lihat akar permasalahan itu. Sebagai contoh, apabila berbangkit dengan isu kedatangan Rohingya dan sebagainya, bangkit lagi sekali tentang kenapa Rohingya boleh bekerja, kenapa Rohingya boleh mendapatkan lesen perniagaan dan sebagainya. Kita meletakkan kesalahan itu kepada etnik Rohingya tersebut. Kita tidak letakkan kesalahan kepada siapa yang meluluskan permit perniagaan tersebut kepada Rohingya. Sebagai contoh, kalau kita nak tolak Rohingya lah ini, jadi siapa yang sanggup untuk memberikan permit perniagaan ini kepada Rohingya? Siapa yang bertanggungjawab? Jadi kesalahan itu, kesalahan-kesalahan ini perlu untuk kita letakkan kepada pihak yang betul, supaya kita akan dapat manfaat dan supaya kita sendiri tak dapat terjebak dengan sentimen-sentimen liar dekat luar sana. Sama juga bila Anwar Ibrahim tentang isu bernas tadi, tentang isu bernas. Saya lihat sentimen yang dicetuskan oleh bukan orang lain. Kalau kita kata, bila kita bincang tentang sentimen politik dan sebagainya ini, kita jangan bersifat in denial, jangan ada sindrom penafian untuk kita untuk kita menafikan bahawa kita tak ada, kita bukan sifat perkauman dan sebagainya. Jadi sebab saya lihat bila kita kata sentuh tentang isu perkauman, ada ramai yang menafikan. Betul, saya tak nafikan. Dekat Twitter ada perbandingan, dekat Facebooknya ada perbandingan, ada isu-isu yang disentuh. Jadi apabila berbangkit isu-isu macam ni, untuk kita tahu macam mana untuk meletakkan pada tempat yang sewajarnya, kita lihat siapa yang cakap. Kalau setakat penyokong-penyokong yang entah apa-apa, kadang-kadang fake account dekat Facebook, dekat media sosial itu, kita janganlah ambil kisah sangat. Tapi kalau pemimpin politik yang bercakap tentang isu tersebut, barulah kita boleh menilai. Ini apabila pemimpin politik sendiri yang bercakap tentang satu-satu isu itu, yang bermain dengan sentimen-sentimen ini menunjukkan satu pendirian. Ini pendirian ataupun satu naratif, satu garapan parti-parti tersebut yang boleh kita bahaskan. Kalau kita nak bincang 1,000 orang dekat, kita kata ada screenshot dekat Twitter, kata oh yang tak undi PH ni bodoh, orang Melayu kan ni bodoh dan sebagainya, kita tak boleh nak bahaskan itu. Tapi kita boleh bahaskan, sebagai contoh, kalau daripada pimpinan Amanah, sebagai contoh pimpinan DAP sendiri, daripada Pakatan Harapan sendiri yang mengeluarkan kenyataan tersebut, mungkin kita boleh bahaskan, kita boleh hujahkan. Sebab itu kalau sebagai contoh, saya lihat beberapa sentimen, beberapa kenyataan, ucapan yang dikeluarkan oleh beberapa pemimpin politik. Sebagai contoh Sanusi itulah, Sanusi MB Kedah mengeluarkan satu kenyataan tentang bernas. Kenapa? Kenapa Melayu? Sebagai contoh. Jadi ini masalah, sebab kita
melihat isu yang sepatutnya isu yang kita perbincangan itu ialah perbincangan berasaskan ekonomi tentang isu kelas bawahan, isu tentang kemiskinan, masyarakat Melayu dan sebagainya. Tapi apabila diwajahkan dalam bentuk yang yang sebegitu, itu satu sentimen, itu satu naratif yang kita boleh bahaskan. Sama juga dengan kenyataan Tuan Guru Haji Hadi. Saya ada lihat satu video yang dia kata tentang tentang ini ialah alam Melayu sebagai contoh. Ini ialah alam Melayu. China ada negeri China, India ada negeri India. Melayu ialah ini negeri Melayu. Jadi perbincangan itu diwajahkan dalam kerangka politik kepartian. Kalau perbincangan ini ialah wilayah alam Melayu, ini ialah negeri Melayu, China ada asalnya daripada negeri China, India ada asalnya negeri India. Kalau perbincangan itu dibincangkan dari aspek kebudayaan, bukan politik kepartian ya, dari aspek kebudayaan tentang macam yang saya sebutkan tadi, tentang negara bangsa, itu ialah hujah yang tepat. Tapi ini ialah apabila diwajahkan dalam bentuk politik kepartian untuk menidakkan hak-hak yang sah ataupun kepentingan-kepentingan sah etnik-etnik yang bukan Melayu ataupun etnik-etnik lain di Malaysia, itu sudah pun menjadi satu masalah. Itu ialah bibit-bibit kepada politik kauman yang akan memberi satu kesan yang lebih yang akan lebih besar daripada apa yang kita pernah hadapi sebelum ini, sebagai contoh peristiwa 13 Mei dan sebagainya. Itu ialah bibit-bibitnya, saya katakan. Sebab itu nak bercakap tentang Melayu, saya katakan silakan, tak ada masalah. Nak bercakap tentang Islam, silakan. Tetapi perspektif, apa wacana yang kita bawa, apa label-label perbincangan-perbincangan itu, barulah kita boleh bincangkan isu-isu Melayu, isu Islam ini dengan lebih baik. Itu saja, terima kasih. Okey, baiklah, terima kasih kepada saudara Mukit sendiri. Okey, jadi masa telah mencemburu kita kerana kita sedang berada di hujung rancangan. Jadi kalau boleh sebelum saya menutup diskusi kita pada malam ini, saya mempersilakan saudara Mukit terlebih dahulu untuk menggulung ataupun memberi kesimpulan kepada tajuk kita pada malam ini. Silakan. Politik ini macam yang saya sebutkan, politik ini bermain dengan persepsi, sentimen dan sebagainya. Bila kita bercakap tentang politik perkauman, tentang sentimen perkauman ini, ini bersifat abstrak. Kita tak dapat bahaskan dengan jelas. Sebab itu apabila kita nak bercakap tentang politik, perbincangannya itu harus tepat, harus bersifat dasar dan sebagainya. Jadi perbincangan politik kita ini harus beralih daripada politik identiti sahaja, politik identiti yang diwajahkan dalam kerangka kepartian. Itu masalah. Kalau kita bincangkan soal identiti dari aspek kebudayaan, dari aspek pendidikan, dari aspek citra Malaysia dan sebagainya, saya rasa itu tidak menjadi masalah. Tetapi apabila diwajahkan dalam kerangka politik kepartian, itu yang akan menimbulkan masalah. Jadi perbincangan politik kita ini mestilah perbincangan menerusi dasar. Sebagai contoh, kalau Anwar Ibrahim buat kritikan itu tentang witch hunting, memburu kesalahan-kesalahan pemimpin ataupun kerajaan masa lalu. Jadi itu boleh disertakan kritikan sebab itu menjadi satu dasar. Dari aspek penerangan dan sebagainya. Jadi perbincangan politik kita ini kita perlu berganjak kepada politik yang berteraskan dasar. Kita boleh kemukakan, kita boleh buat desakan sebagai contoh. Sebagai pembangkang, boleh buat desakan kepada Perdana Menteri supaya mengemukakan agenda-agenda untuk memperkasakan Bumi Putera dengan segera, sebagai contoh. Jadi supaya kita dapat bahaskan, sebab bila dasar ini telah pun dirumuskan, dicetuskan, ini akan dapat, kita akan dapat baca, kita akan dapat nilai mana kekurangan, mana kelebihan, ataupun kita melihat, kita melakukan kritikan-kritikan yang wajar kepada kerajaan. Saya tidak kata kita perlu menyokong semua. Sebab ini politik kita ini kebanyakannya bila kita bercakap tentang daripada dulu kita diajar untuk menghentam sahaja kerajaan. Sebab itu saya daripada dulu memang saya katakan politik kita tidak boleh tidak boleh hanya bermain dengan ilusi ataupun dengan semangat untuk menghentam kerajaan dan menyokong apa saja yang yang pembangkang buat. Kita perlu membincangkan satu-satu isu itu dengan baik. Kalau ada dasar, baik daripada
barisan nasional yang baik, sebagai contoh MRT, sebagai contoh ECRL yang dibuat oleh oleh Najib, itu perlu kita bagi kredit. Kita jangan jadi kerajaan, jangan jadi pembangkang. Kadang-kadang saya tengok pembangkang isu yang itu pun ingin dibangkang, ingin tidak apa dibincangkan dengan apa secara sentimen dan sebagainya. Itu yang menjadi masalah. Sebagai contoh macam kita mengkritik dasar kerajaan tentang kupon, ada daripada kupon pembelian minyak bersubsidi itu. Jadi kita boleh lakukan kritikan sebab benda ini ada ukurannya. Apabila kita bincang sesuatu isu ini, biar kita dapat lihat dengan jelas, bukan hanya daripada mulut dua tiga orang pemimpin kemudian kita bahaskan. Itu tidak sukar untuk kita membahaskan satu-satu politik, dan politik kita tidak akan berkembang hanya dengan kita membahaskan isu-isu yang sebegitu. Kita perlu kembali tentang bagaimana kita perlu menilai perbahasan ahli-ahli parlimen nanti, sejauh mana prestasi mereka di parlimen, apa isu yang mereka bangkitkan di parlimen, adakah mereka hadir ke parlimen, adakah mereka apa isu yang mereka dimainkan ke parlimen itu ialah isu yang wajar ataupun tidak. Ini semua dapat direkodkan supaya kita dapat bincang. Kalau kita buat pertimbangan hanya berasaskan ceramah-ceramah politik, itu akan menjadi masalah. Jadi perbincangan kita ini, perbincangan tentang politik, harus melangkaui aspek perbincangan berasaskan politik kepartian. Ya? Sebagai contoh, ada kritikan yang perlu dibuat kepada Anwar Ibrahim. So, contoh Anwar Ibrahim dalam masa beberapa hari ini membuat satu naratif seolah PAS menerima menerima hasil judi dan sebagainya, 600 bilion dan sebagainya. Ini pada saya tidak wajar oleh seorang Perdana Menteri untuk bermain sentimen begitu di peringkat di acara-acara yang rasmi. Jadi perbincangan itu harus cepat. Kalau betul ada 600 bilion, Perdana Menteri saya rasa perlu hanya serahkan kepada SBRN, serahkan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk selesaikan isu tersebut. Dan Perdana Menteri sendiri perlu ada mengambil satu sikap yang menjernihkan semula isu-isu yang berlaku, mengemukakan satu satu dasar, satu agenda yang boleh kita bahaskan dengan baik, supaya akhirnya masyarakat kita ini dapat dapat membincangkan isu-isu politik ini dengan lebih rasional, bukan hanya sekadar isu-isu yang spekulatif. Terima kasih kepada saudara Mukit. Jadi saya teruskan kepada saudara kepada YB Sani. Silakan YB untuk simpulkan, untuk beri conclusion kepada topik kepada malam ini. Silakan. Baiklah. Saya nampak begini. Kalau politik ni kita tajam sangat kan, tak boleh kan. Politik ni kita tajam sangat. Kita ambil angle lain lah. Tapi dalam konteks sukan kita nampak dulu. Bila kita menang Piala Thomas dulu kan, tahun 92 lah saya ingat saya lah. Kita ada nama besar Fu Kok Kiong pada masa tersebut kan. Pasangan bergu kita, saya pun tak ingat lah, Tibin Yi, Chan Sung Kit ke apa begitu kan. Maksudnya pada masa tu menang Piala Thomas. Contohnya macam sekarang ni kita ada Datuk Lee Chen Wei lah. Kan menang Perak dekat tak timbul pula. Contohnya kita ada kan pelakon besar kita kan, Datuk Michelle Yeoh ke kan, rakyat Malaysia Cina yang mengukir nama di industri di Hong Kong, mungkin di Amerika Syarikat. Tak timbul pula masalah Cina. Begitu juga kita ada apa ni, Pereka Kasut kan, yang terkenal Datuk apa, Jimmy Chua ke saya pun kan, Jimmy Chu. Tak timbul pula masalah Cina. Ini saya setuju tadi lah dengan pandangan saudara mungkin tadi kan. Maksudnya kalau kita tak boleh lah kan. Tengok soal berkaitan dengan kebudayaan, makanan, kita bersatu disebabkan makanan. Betul. Kan? Kita bersatu disebabkan makanan kan. Tambah Malaysia ni macam-macam makanan ada kan. Melayu ada makanannya, India ada makanannya, Cina ada makanannya kan, orang Iban ada makanannya. Sebab kesepaduan, perpaduan ni penting pada saya.
Dia perpaduan ni dia mengatasi soal berkaitan dengan politik. Dan yang keduanya saya nak menyebutkan, maksudnya tak kira lah kita ni siapa, moderator ke kita, panelist ke kita, ahli politik ke kita, kan? Kita ni bekerja, kita ni memikul tanggungjawab dan juga amanah. Di hadapan kita ada dosa dan juga pahala, di hadapan kita ada neraka dan juga syurga. Jadi kita kena bertanggungjawab lah dengan setiap tuduhan, dengan setiap apa yang kita ucapkan. Kalau kita bunuh orang, kita mungkin bunuh satu orang. Tapi dengan fitnah kita ni, dengan adu domba kita ini, dengan kita bawa benda yang tak betul ini, satu negara boleh runtuh, satu negara boleh renang. Sebab itu saya nak nasihatkan lah. Sebab yalah, zaman 20 tahun dulu ni, berita ni kalau kita nak dapat susah. Baca surat khabar, TV, radio. Hari ni maklumat di ujung jari. Betul. Sebab itu saya nak minta lah, kan, kepada rakyat Malaysia ni, terima apa-apa berita, kita kena selidik, kita kena tengok, kita kena dapatkan sumber yang sahih. Sebab sekarang ni saya tengok sikit-sikit hentam, sikit-sikit maki. Betul. Sikit-sikit timbai sekarang ni. Tak kaji, tak tengok dulu. Kadang-kadang kan soal, ini bukan jabatan, dia punya sepatutnya jabatan ini, kita dah ambil tindakan. Kadang-kadang, dia nak kadang-kadang, hari ni kita report, semalam dah buat dah. Ini jadi masalah kadang-kadang kan. Sebab kita pun ada prosedur-prosedur, ada peraturan-peraturan yang kita kena ikuti. Sebab itu saya minta lah, hasrat saya, cita-cita saya nak tengok Malaysia ni kita bawa budaya politik sejahtera, matang, akademik, berintegriti, dan kita bertanggungjawab. Dan kita kena ingat bahawa apa yang kita lakukan ini, kita ada saksi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Okay. Terima kasih kepada YB Sani. Jadi sebelum saya menutup diskusi kita pada malam ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para panel kita pada malam ini, iaitu YB Sani dan juga Saudara Mukit. Terima kasih. Jadi sebelum saya menutup kaca sumber pada malam ini, saya ingin memetiklah satu kata punjangga Rom yang mengatakan, tiada kawan atau musuh sebenar dalam politik. Jadi semoga pembentukan kerajaan perpaduan ini mampu menjadi Malaysia mengalami transisi yang lebih baik daripada pelbagai sudut. Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk like, share dan subscribe Sumber Kini sehingga kita berjumpa lagi pada minggu yang akan datang. Sampai jumpa. Assalamualaikum dan selamat malam. Tak tutup, yeah.